api membawa maut. Itulah peristiwa tragedi memilukan yang terjadi di Senin siang Kelabu 9 Desember 2013 lalu. Ya, selama beberapa hari ini, pemberitaan seputar tragedi kecelakaan kereta komuter lain yang menabrak mobil tertangki bermuatan BBM di lintasan Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan itu memang tak henti membetot perhatian masyarakat. Pasalnya peristiwa kecelakaan yang telah mengakibatkan 78 orang menderita luka-luka dan 7 orang lainnya meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan maut yang biasa disebut sebagai tragedi nasional tersebut mengingatkan kita kembali pada tragedi Bintaro Jilid 1 yang terjadi 26 tahun silam atau tepatnya Senin 19 Oktober 1987 lalu. Dan satu persatu korban tewas dalam kecelakaan maut itu telah dimakamkan. Rabu kemarin, giliran seorang mahasiswi semester 7 bernama Natalie Naibaho. Korban kecelakaan yang tewas mengenaskan dengan tubuh terpanggang akibat kereta yang terbakar setelah menabrak truk bermuatan BBM itu dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Pamulang 2, Jakarta Selatan. Isak tangis mewarnai prosesi persemayaman jenazah di rumah duka di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, hingga dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selain dihadiri oleh keluarga, nampak pula pendiri Universitas Bung Karno, Rahmawati Soekarno Putri, serta pasangan Jen Salimar dan Didi Mardika untuk memberikan penghormatan terakhir dan bela sungkawa. Maka inilah prosesi pemakaman Natalie Naibaho, korban kecelakaan kereta komuter lain berusia 22 tahun itu. Kepergian Natalie yang tewas secara mengenaskan dalam tragedi kecelakaan maut Senin lalu memang telah meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi keluarga serta sahabat almarhumah. Apalagi dalam waktu dekat, ia akan menjalani wisuda dan meraih gelar sarjana yang pastinya membuat kedua orang tuanya bangga. Tapi sayang, impian gadis yang tanggal 27 Desember mendatang genap berusia 23 tahun itu untuk mengenakan seragam kebanggaan harus pupus karena ajal telah lebih dulu menjemputnya. Sebagai rekan salah satu alma maternya, pedandut Sapu Jamil yang kemarin datang untuk mengucap turut berbela sungkawa pun mengaku sedih dan berduka atas meninggalnya Natalie. Semester 7, kalau nggak salah, lagi mau skripsi kok. Udah mau wisuda ya? Iya, tahun depan dia mau wisuda, bahkan dia 27 Desember besok nih ulang tahun yang ke-23 malah. Gitu. Jadi benar-benar kehilangannya tuh bertubi-tubi gitu, udah mau ulang tahun, terus dia lagi semangat-semangat kuliah, mau natalan, terus apa, dia lagi semangat-semangatnya kuliah, karena pengen dia, karena pengen pakai toga, katanya gitu kan. Sedih lah pastinya ya. Mak juga pasti sedih banget, cuma mama sabar aja, ikhlas. Kita ini kan semua punya Tuhan, jadi harus ya, kita ikhlas. Kalau Allah udah minta, ya, kita nggak mau gimana lagi kan. Udah harus pulang gitu. Udah, ini keluarganya diberikan kekuatan. Ya. Kalau kita semuanya ikhlas kan, arwahnya juga tenang. Gitu, sama. Penting mama jaga kesehatan, jangan lupa makan, terus jaga kondisi badan. Ya, di balik rasa duka kehilangan para korban kecelakaan maut yang tewas mengenaskan, terselip pula kisah lain yang mengharukan dari seorang korban meninggal dunia, Sofyan Hadi. Bagaimana tidak, di tengah bahaya maut yang tengah mengancam nyawanya, sang teknisi KRL berusia 20 tahun itu justru rela melakukan aksi heroiknya
dengan menyelamatkan para penumpang dan membiarkan dirinya tewas terpanggang akibat ledakan api yang disebabkan oleh truk tangki yang terbakar. Ya, entah apa yang membuat pria yang baru 2 bulan bekerja sebagai teknisi KRL itu menantang bahaya. Tapi yang jelas, aksi heroiknya yang nekat meninggalkan ruangan teknisi untuk memberikan peringatan kepada para penumpang di gerbong khusus wanita untuk mundur dan menyelamatkan diri karena ia tahu akan terjadi tabrakan, serta aksinya menyelamatkan seorang bocah dari tragedi maut itu membuat banyak orang bangga dan haru. Tak heran jika ratusan pelayat memadati prosesi pemakamannya Selasa malam lalu di TPU Pancol Kampung Jati, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bahkan para pelayat rela berjalan kaki menggiring jenazah dari kediamannya menuju tempat peristirahatan terakhir yang berjarak 200 meter itu. Saya sih sepintas tahu lah tentang backgroundnya dia juga lewat berita ya, maksudnya ya kita bicara masalah almarhum. Semoga memang yang terkenang semuanya yang baik-baiknya aja ya, semoga menginspirasi orang lain. Ya menurut aku itu suatu tindakan yang heroik banget dari dia ya. Mungkin dia pengen, mungkin dia pikir kalau misalnya dia melakukan itu dia bisa menyelamatkan nyawa orang lebih banyak gitu. Dan mungkin dia pikir saat itu dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, but turns out bisa kan gitu ya, menurut aku itu tindakan yang heroik banget dari dia. Meski tanah basah menutupi jenazahnya, namun nama Sofyan Hadi tetaplah harum. Bahkan akibat aksi heroiknya tersebut, membuat Direktur Utama KAI Ignatius Jonan memberi penghargaan tertinggi atas dedikasi Sofyan dengan mengangkat almarhum Sofyan Hadi sebagai karyawan tetap dan memberikan pesangon dalam jumlah yang besar. Almarhum Sofyan Hadi itu masih pegawai kontrak. Betul, Pak. Jadi ini kami juga putuskan untuk mengangkat saudara Sofyan Hadi secara anumerta mulai tanggal kemarin dan diberhentikan mulai hari ini. Jadi satu hari saja sehingga mendapatkan hak pegawai. Upaya kami memberikan penghargaan yang semaksimal yang kami bisa dan juga untuk supaya memberikan apresiasi dan penghormatan dan permohonan maaf kami kepada keluarga yang ditinggalkan.